siapin lah. Udah, Pak. Dulu serahkan sama hukum saja. Kita kan kalah terus nih kan. Iya. Ya, memang ada indikasi ada penyimpangan. Ya. Bagi saya serahkan kepada proses hukum. Demikian juga KPK. Kita berharap KPK betul-betul bertindak independen, objektif. Belum. Sampai sekarang belum. Belum. Iya. Publik sekarang masih tunggu-tunggu hasil pemeriksaan KPK. Itu yang paling menentukan. Baik dalam kasus reklamasi maupun kasus apa sumber waras. Saya berpendapat, Anda boleh tulis itu, nasib Ahok sepenuhnya ditentukan oleh KPK. Titik.